Oke, brother. Ini saya lagi coba mic dulu, brother. Ini mic dari kita buat sendiri, brother. Mic kondensor untuk HP. Lulu. Wah. Patah. Waduh. What happen ini? Waduh, nih brother nih tuh. Ini dia patah. Wih. Tapi asik juga kalau bisa hidup nih ya. Patah begini ini bisa hidup nih, brother. Waduh. Oke. Kalau dalam posisi seperti ini, brother ya, dia patah entah kenapa ini ya. Mungkin kesenggol. Sama anak-anak ketekung nih brother. Ini bisa kita potong atau kita biarin begini, kita bungkus pakai mouse brother. Oke, sebentar saya pikir-pikir dulu yang mana mau saya ambil tindakannya nih brother. Oke brother semua ya, sebenarnya saya mau nge-review mic sih tadi ini, cuma sekarang mumpung dia begini brother. Pertama, kalau kita ada kejadian begini ya brother ya, kita cek dulu dia ini daunnya apakah sudah lemes dia atau tidak. Oke. Kalau santigi dia patahnya seperti ini, brother, ini masih masih bisa hidup dia ya, tanpa kita harus potong dia dari induknya ya. Tapi kalau kita lihat juga, jadi asik juga sih sebenarnya ya. Cuma di sini biar dia tidak bergerak-bergerak, nanti kita akan bantu dengan kawat brother ya untuk megang dia ini agar dia tidak bergerak seperti itu, detak gitu ya. Nanti kita tambah mouse juga di sini, mouse. Kita tambahkan mouse di sini. Oh ya, sekalian juga brother, ini saya mau review juga nih. Mic yang saya pakai ini adalah mic bekas dari headset brother yang saya modif sedikit ya. Nanti akan saya buatkan tutorialnya bagaimana cara membuatnya. Ya, kemarinnya itu saya pakai mic yang udah jadi brother, mic wireless gitu, tapi entah bagaimana suaranya seperti macam ada di tengah gua gitu. Wow, wow gitu. Aduh, gak karu-karu anda brother. Ini udah kita buat aja sendiri. Dibantuin teman sih yang buatnya. Saya cuma ide aja. Oke, kembali ke topik. Untung kita mau nge-review mic, kok nggak gitu. Saya nggak tahu ini ada kejadian begini nih, brother. Oke. Kita ambil bahan-bahannya dulu ya, brother ya. Oke, brother, ternyata setelah saya teliti lebih jauh lagi nih, patahannya cuma segini, brother. Sisanya, oh iya, lepas. Ya. Ini dia, brother. Oke, terpaksa ini saya setek dia, brother, sekarang. Oke. Ini cara setek steam ya brother ya, menggunakan kokopit ya, yang saya masukkan ke plastik nanti ya. Kok kokopit lagi, aduh nih, pakai mouse brother ya, mouse ya. Yuk kita lanjut lagi. Ngapain kamu sini? Yuk. Wih, pasti kamu yang nyenggol ya. Hitam. Oke, lanjut ya brother ya. Oke brother, nih sekarang saya pakai mouse ya. Mouse-nya belum saya rendam, jadi saya akan rendam dulu. Sekaligus saya akan merendam sedikit ini ranting pohonnya ini yang patah nih ya, biar tidak kekurangan biar tidak dehidrasi dia. Kemudian seutas kawat seperti ini brother. Seutas kawat kita siapkan pendek aja sih, sejengkal begini dia.
cukup ya, kecil ukurannya, ukuran satu nih. Nah, ini akan saya rendam beserta ini brother, renteng yang patah biar tidak dehidrasi dia. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita bisa pakai apa aja wadahnya brother, yang penting bersih ya. Seperti ini dia, kita masukkan air, air biasa ini kita taruh di sini ya, kita seperti ini. Seperti ini deh brother ya. Kemudian karena ini sudah, ini baru nih brother ya, jadi kita rendam aja langsung dia di sini sebentar. Seperti itu ya, nanti kita akan ganti lagi kok airnya ya, biarin dulu dia ngeresep, dan ini juga biar tidak dehidrasi dia pohonnya ya. Seperti ini kita biarkan dulu seperti ini. Lagi sebentar, ini ada rahasianya brother ya. Oke, gas. Oke, setelah beberapa ini tadi saya cuma 15 menit saya rendam brother ya, 15 menit saya rendam, sekarang saya keluarin. Oke, ini juga kita keluarkan. Air yang tadi kita buang ya brother ya. Kemudian ranting ini kita taruh di atasnya. Kemudian kita bungkus seperti ini brother. Kita gumpalin aja begini deh. Ya. Nanti kawat ini kita pakai untuk mengikatnya brother ini ya. Kita ikat ya atas dan bawahnya. Dikilit begitu dia ya. Ntar kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti seperti apa nanti. Ini sudah saya isiin lagi deh air ya brother ya, air air biasa ini saya rendam beserta apa namanya mosnya saya rendam. Kemudian saya tambahkan ini dia root up ya, tambahkan sedikit aja ya brother. Sebenarnya harus ada takaran sih ya, cuma ini kira-kira aja lah. Oke, segitu aja. Cukup. Karena ini malam, kita akan taruh dia di luar ntar ya. Di tempat yang terbuka dulu. Oke, bro, kita taruh di sini dulu deh. Kita biarkan dulu begini sambil kita ntar
Abang potong sedikit daunnya ya, biar tidak terlalu banyak pemoeannya. Setelah ini, setelah direndam beberapa menit, mungkin 1 jam 2 jam nanti akan saya rendam, brother ya. Nanti akan saya tanam dia di pot seperti ini. Lalu saya sungkup. Sungkup plastik ya, brother ya. Kita biarin dulu dia di sini. Oke, brother, nanti kita akan update lagi di konten selanjutnya, brother. Thank you. Aduh, ya oke dah. Bye.